langsung. Halo semuanya, kenalin kami dari tim 6 dengan judul project Door Lock Automation with Siri Shortcut, di mana project ini membuka pintu menggunakan suara agar kita tidak perlu lagi menggunakan kunci. Dengan ini membuat kita lebih efektif dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Suara yang kami gunakan melalui tuntasan yang terdapat di iPhone iOS 13. Perkenalkan, nama saya Yovan Sakti, saya dari NG5 Karyawan dengan NIM 4311711018. Saya Pembahasa Dewa dengan NIM 013. Saya Arnold Pamungkas dengan NIM 007. Baiklah, berikut video proyek kami. Selamat menyaksikan. Oke, jadi kelompok kami dari kelompok Door Lock Automation dari Siri Shortcut menggunakan alat-alat, yaitu alat yang pertama Raspberry Pi, satu buah Raspberry Pi, 2 unit LED, terus ada 2 unit button yang diletakkan di atas pintu, terus kemudian ada 1 unit servo untuk menandakan pintu terbuka atau tertutup, kemudian 1 unit smartphone dengan iOS 13 untuk memberikan perintah voice recognition. Oke, udah. Untuk pintasan ini berguna, bisa ditekan dan bisa melalui switch Siri. Ini yang contoh pertama, kita akan menekannya. Open door, pintu kebuka. Ditandai dengan hijau. Dan servonya terbuka. Oke. Kemudian jika ingin menutupnya bisa ditekan juga. Pintu tertutup. Ditandai dengan lampu merah dan servonya tertutup. Kita dengan suara ya. Mereka akan ngomong ya. Ini akan menguji coba melalui voice. Hello Siri, open door. Open door, munculnya. Nah, ini sudah terbuka. Kita coba buka. Sekarang statusnya dia bisa terbuka. Bisa terbuka. Oke, okay. Kita coba untuk matikan lagi. Oke, okay, boleh coba lagi om. Oke, Siri, close door. Lagi ngomong, close door. Close door. Oke, sekarang pintu tertutup dengan lampu indikator berwarna merah. Sekian dari video project kami. Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.